Hai guys, di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian hadiah apa aja yang bakalan didapat kalau berhasil menyelesaikan SimC season 46. Langsung aja kita ke episode pertama. Ini aku udah jalan beberapa episode, cuman aku ada yang miss sama episodenya, tapi tenang aja, nanti di akhir episode itu kita bisa klaim semua hadiahnya. Nah, untuk episode pertama, di sini kita bakalan ngedapetin SimC token. Di episode kedua, kita bakalan ngedapetin creature comforts. Di sini ada carpet warna beige dan juga ada warna pink. Terus juga ada animal soft toys. Ada dua warna, yang satunya warna beige dan yang ini warna grey. Ada juga elephant laundry basket yang warna oak dan yang ini warna cream. Ini lucu banget laundry basketnya, bentuk gajah gitu, ada belalainya. Terus ada juga brown cover bean bag, ada pink cover bean bag. Untuk episode ketiga dan keempat kita bakalan ngedapetin sim chest token lagi. Di episode kelima kita bakalan ngedapetin baby bonding. Di sini ada yellow leaf mobile dan yang ini warna pinknya. Terus ada juga oak retro toy shelf, yang ini warna pine. Ada wicker storage hamper, ada dua warna. Ada juga rocking chair. Untuk episode ke-6 kita bakalan ngedapetin sim chest token lagi. Di episode ke-7 atau grand prize-nya, di sini kita bakalan ngedapetin picture perfect parenting. Ada change table, ada dua warna. Terus ada juga oak tipikot. Ini bentuk crib gitu, keranjang bayi, cuman dia pakai kayak kelambu gitu. Terus yang ini warna pine-nya. Terus ada instant camera stand. Dan ada beberapa outfit untuk ibu hamil nih. Ini dress gitu ya nggak sih tuh. Ada juga sepatunya. Nah, itu semua adalah hadiah yang bakalan kita dapetin kalau berhasil menyelesaikan SimC season 46 kali ini. Buat kalian jangan sampai ketinggalan ya. Oke guys, jadi sekian dulu untuk video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka sama video ini, boleh like video ini. Dan jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe ke channel aku ya. Bye guys.